Ayat hafalan ya, satu. Kristus, Kristus Yesus bagi kamu. Oke, tadi Mama cerita tentang siapa? Dognya siapa namanya? Di? Dipi. Kenapa? Ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom adik-adik. Shalom kembali. Enggak, pasti dilindungi sama Tuhan Yesus kan? Iya dong, pasti dong. Iya dong. Terus kita mau ngapain nih kak sekarang sebelum mulai? Kita mau nyanyi-nyanyi kak. Kita mau menyembah Tuhan kak. Wah, seru dong. Iya, dan kita juga mau berdoa. Oh iya, iya. Kita berdoa dulu sekarang kak Adri. Iya, kita berdoa dulu. Baiklah, yuk. Siapa yang udah siap? Iya. Siap. Oke, yuk. Matanya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Ya, kita berkat di dalam Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami. Kau masih melihat kami Tuhan Yesus, Kau masih menjaga kami Tuhan Yesus, menjagai kami dengan malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu bagi kami selama masa ini Tuhan Yesus. Engkau tetap Tuhan Yesus melihat kami dan menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Biar kiranya Kau berkati ibadah ini, Kau berkati kami yang ada di rumah. Beri kiranya Kau berikan kami semangat yang baru Tuhan Yesus pada setiap harinya Tuhan Yesus. Kesehatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kak, ayo kita ajak adik-adik bangkit berdiri dulu. Mungkin masih ada yang duduk. Iya kak, masih ajak-ajakan kak rambutnya kak.
Bentar. Tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas. Lagi. Semangat lagi, Kak. Udah. Semangat lagi. Gak pernah lelah, Kak, kita kalau sama Tuhan. Iya, semangat. Adik-adik juga harus selalu semangat, ya. Tuhan pasti selalu berikan kekuatan buat adik-adik. Buat sebelumnya, ya gak, Kak? Iya, benar, Kak. Iya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, Kak. Iya. Ceritanya tentang apa, ya? Tentang apa, ya? Aduh, siapa yang penasaran? Aku! Suatu hal yang diajarkan Tuhan Yesus, kan? Iya, benar, Kak. Gak mungkin main diajarkan sama Tuhan Yesus tentang kejahatan, Kak. Iya, gak ada. Jadi adik-adik, boleh gak iseng, Kak? Gak boleh, Kak. Boleh gak nakal? Gak boleh. Boleh gak suka gak nurut sama mama papa? Wah, gak boleh, Kak. Boleh. Karena di firman Tuhan juga ada, kan, Kak? Apa? Tentang 10 firman Tuhan itu, oh, Kak. Oh iya, hormatilah ayahmu. Benar-benar. Ya, yaudah kita dengar firman Tuhan yuk, Kak. Yuk. Siap, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati ya. Yeah.
sekarang kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Kau persiapkan hati kami, Kau berikan kami pendengaran yang baik Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti. Dan biar kiranya firman yang Kau sampaikan bisa menjadi rema bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hai semuanya. Seneng banget nih kalau hari ini kakak bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Tentunya dengan Kak Yuli di sini. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nggak dengar nih suaranya. Sekarang kakak mau tanya ya sekali lagi, siapa di sini adik-adik yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Wah hebat adik-adik. Walau adik-adik semua ada di rumah, tetapi semangat adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sangat luar biasa. Karena itu kakak mau ajak adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Kalau misalkan adik-adik sedang berada di jalan, lalu adik-adik melihat seseorang yang adik tidak kenal sama sekali, atau mungkin itu orang yang adik-adik benci sekali sedang mengalami musibah, kira-kira kalau adik-adik melihat itu, adik-adik mau menolong mereka atau tidak ya? Mau tolongin atau tidak adik-adik? Seperti cerita ini nih. Jadi pada suatu hari ada seorang bapak yang mau melakukan perjalanan jauh dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko dengan menunggangi seekor keledai. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, bapak ini disergap dan dihadang oleh sekawanan perampok yang terkenal sangat jahat. Lalu bapak ini kaget dan sangat ketakutan melihat sekawanan perampok yang jumlahnya lebih banyak daripada bapak ini. Lalu dengan cepat perampok ini langsung menghajar sang bapak habis-habisan. Tidak henti-hentinya memukul bapak ini sampai tubuhnya penuh dengan luka, sampai akhirnya bapak ini jatuh terkapar di jalan, tidak berdaya dan hampir mati. Bukan hanya itu aja adik-adik, lalu semua harta benda yang dibawa bapak ini diambil sama kawanan perampok itu. Dan setelah kawanan perampok itu selesai mengambil semua harta benda bapak ini dan menghajar bapak ini habis-habisan, lalu kawanan perampok meninggalkan bapak ini begitu saja di pinggir jalan. Wah adik-adik, kasihan bapak ini ya. Sudah dirampok, sudah diambil uangnya. Lalu bapak ini dipukul sampai tubuhnya terluka, sampai hampir mau mati. Sekarang bapak ini ditinggalkan begitu saja di jalan. Kasihan ya adik-adik. Mungkin bapak ini berdoa di dalam hatinya, Tuhan, semoga ada orang yang mau menolong saya. Bapak ini berharap semoga ada orang yang bisa menolongnya. Tidak berapa lama kemudian adik-adik, benar saja, tiba-tiba ada seorang imam lewat. Bapak ini melihat, wah ada seorang imam lewat. Bapak ini semangat, pasti imam ini mau menolong saya. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik tahu gak apa sih imam itu? Di dalam Alkitab ada jabatan imam. Kalau zaman sekarang sih boleh disebutnya sebagai pendeta. Yang namanya imam atau pendeta pasti tahu banget yang namanya firman Tuhan. Suka memuji dan menyembah Tuhan. Pasti orangnya baik dan mau menolong karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Wah, bapak ini senang karena yang lewat itu ternyata adalah seorang imam. Dan imam itu lewat, berjalan melewati bapak itu. Dia melihat sang bapak yang sedang terkapar di jalan, penuh dengan luka. Dia melihat bapak ini.
Lalu dia segera membuang muka dan meninggalkan bapak ini begitu saja. Aduh, kasihan. Si bapak ini merasa sedih. Oh Tuhan, imam itu cuma lewat begitu saja. Tidak mengindahkan aku sama sekali, tidak menolong aku sama sekali. Oh kasihan bapak ini. Sang imam pergi saja begitu saja meninggalkan bapak ini. Tetap terkapar di jalan tanpa menolongnya. Bapak ini berharap dalam hatinya, semoga nanti ada lagi seseorang yang lewat dan menolong aku. Tidak lama kemudian, benar saja adik-adik, kali ini ada seorang bangsa Lewi yang lewat jalan itu dan juga melihat bapak ini yang habis kerampokan yang sedang terkapar di jalan. Ketika dilihatnya yang lewat adalah seorang bangsa Lewi, bapak ini berharap, sangat berharap. Wah, ada yang lewat lagi. Mudah-mudahan orang ini mau menolong aku. Yang jadi pertanyaannya adik-adik, siapa sih bangsa Lewi itu? Dalam Alkitab, bangsa atau suku Lewi itu adalah salah satu suku dari 12 suku Israel. Bangsa Lewi itu boleh dibilang adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk melayani di kemah suci atau di bait Tuhan. Kalau zaman sekarang sih boleh dibilang itu adalah pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang bertugas di dalam gereja. Pastinya orang-orang seperti itu mereka juga sangat tahu firman Tuhan. Pasti mereka juga suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Orang itu juga pasti baik, pasti mau menolong nih ya adik-adik. Nah, lalu ketika bangsa Lewi ini lewat dan melihat bapak ini terkapar di jalan, bapak ini sangat berharap orang yang lewat itu datang untuk menolong dia. Tetapi ternyata orang Lewi itu lanjut jalan lagi, terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke bapak ini. Dia tetap membiarkan bapak ini terkapar begitu saja dengan tubuhnya yang penuh dengan luka-luka. Wah adik-adik, kasihan ya. Ternyata walaupun dia dari suku Lewi, suku yang dipilih Tuhan untuk melayani di bait suci, tetapi dia tetap tidak mau menolong bapak ini. Dia jalan terus begitu saja tanpa mengindahkan bapak ini. Wah adik-adik, kasihan ya. Si bapak tidak ditolong sama sekali. Tadi ada imam yang lewat, tidak mau menolong. Terus ada suku Lewi lewat, tidak mau menolong juga. Aduh, bapak ini terus berdoa, Tuhan semoga ada orang yang menolong aku. Tidak lama kemudian, tiba-tiba benar saja adik-adik, ada orang lagi yang lewat. Siapa ya kali ini yang lewat? Bapak ini melihat antara sadar dan tidak sadar. Ternyata yang lewat itu adalah orang Samaria. Pada waktu itu si bapak ini kebetulan adalah keturunan dari Yahudi. Pada waktu zaman itu orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Boleh dibilang mereka bermusuhan. Mereka saling membenci satu sama lain. Ketika dilihat yang lewat orang Samaria, bapak ini berharap semoga orang Samaria itu tidak menolongnya. Karena bapak ini yakin orang Samaria ini dan orang Yahudi itu bermusuhan. Pasti mereka tidak mau menolong bapak ini. Lalu adik-adik, ketika orang Samaria lewat di jalan itu dan melihat sang bapak yang terkapar di jalanan, dia melihat. Mungkin dia pikir, ah itu kan orang Yahudi, lagi terluka, habis kerampokan kayaknya. Ngapain ditolong, dia kan musuh sama aku, musuh sama bangsa aku. Tetapi di dalam hati orang Samaria itu tiba-tiba timbul belas kasihan. Lalu dia datang menghampiri bapak itu, lalu dia segera menolong bapak ini. Dia bersihkan luka-luka bapak ini, dia membalut luka-luka bapak ini, bahkan dia menaruhnya bapak ini di atas keledainya dia. Lalu dia membawa bapak ini
ke tempat penginapan. Lalu dia menitipkan si bapak yang habis kerampokan ini, ya, ke bapak pemilik penginapan. Orang Samaria ini berkata kepada pemilik penginapan, "Pak, ini saya kasih uang ya, Pak, untuk bapak merawat si bapak ini yang habis kena musibah ini sampai sembuh, sampai sembuh dari luka-lukanya. Jika ada kekurangannya, nanti saya akan kembali kepada bapak untuk memberikan uang lagi kepada bapak. Saya akan bayar semuanya, asal bapak rawat orang ini sampai sembuh." Wah, adik-adik, luar biasa. Ternyata orang Samaria ini, yang notabene adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi, kebetulan bapak ini adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan, tetapi ternyata orang Samaria ini memiliki hati yang baik, luar biasa baiknya. Dia mau menolong bapak ini, bahkan menolongnya, merawatnya sampai sembuh. Bahkan dia tidak segan-segan mengeluarkan uangnya untuk merawat bapak ini sampai sembuh. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, apa yang adik-adik bisa pelajari? Cerita firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, tanpa memandang dia miskin atau kaya, dia cakep atau tidak, dia kulitnya hitam atau putih. Kita harus menolong siapa saja ketika mereka membutuhkan pertolongan atau sedang kesusahan. Walau mungkin juga orang itu tidak kita kenal sama sekali, atau mungkin orang itu adalah orang yang kita benci, atau mungkin juga orang itu adalah musuh kita. Sebab firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, karena itu yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, pesan Kak Yuli, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada semua orang seperti yang Tuhan mau. Yuk, sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan untuk minggu ini. Ayat hafalannya adalah Filipi 4 ayat 5. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Karena Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan hari ini jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yeay. Kakak bagus banget ceritanya ya. Iya, kita udah mendengarkan firman Tuhan ke hari ini, Kak. Iya, ceritanya itu ternyata tentang menolong ya, Kak. Iya, benar, Kak. Wow. Gak peduli siapapun itu, Kak. Ya. Mungkin kita kira tadinya dia orang jahat, Kak. Iya. Tapi kalau Tuhan sudah memakai orang, Tuhan bisa memakai siapa aja, Kak, untuk menolong orang, Kak. Iya. Jadi terus, kita gak boleh pilih-pilih, Kak. Wah, iya, benar-benar. Jahat ini. Gak boleh kayak gitu ya, Kak, ya. Atau enggak, ih, kamu gak punya ini. Berarti kan tetap harus ditolong ya. Iya. Gak boleh beda-bedain, bukan? Gak boleh beda-bedain. Iya. Teman kalian. Iya, benar. Pokoknya siapa aja harus ditolong ya, Kak. Benar, Kak. Dia juga selalu suka menolong. Kalau misalnya mau nolong yang deket, nolong mama papa dulu aja. Iya, boleh tuh, Kak. Iya, jadi challenge aja tuh, Kak. Iya, contohnya bensin mainan sendiri. Itu udah nolongin mama papa loh. Nah, siapa yang mainannya masih berantakan? Bener. Ayo dibereskan. Iya, terus
bantuin beresin apa lagi ya kak, saya mainan abis belajar. Nah itu udah nolongin mama papa juga loh kak. Bukunya baik-baik. Beresin lagi kerak buku. Iya benar. Wah, pokoknya kalau dalam apapun, kalau kita baik menolong orang, pasti Tuhan seneng ya. Iya Tuhan pasti sayang banget kak sama kita kan. Iya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita tutup dulu yuk ibadah kali ini. Oke. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Oke.